warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Blitar, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 2 Blitar, yang saya banggakan teman-teman seperjuangan SMP Negeri 2 Blitar Ceria. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, perkenalkan, saya Tiara Balkis, siswi SMPN Negeri 2 Blitar. Di sini, saya akan berbagi sedikit ilmu pengetahuan kepada para sobat ceria mengenai keutamaan di bulan suci Ramadan. Seperti yang kita ketahui, bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat-sangat mulia. Pada bulan ini, seluruh umat muslim di dunia akan berlomba-lomba dalam beribadah dan mengerjakan amalan-amalan kebajikan. Adapun keutamaan bulan suci Ramadan yang harus kita kerjakan dan kita ketahui. Apa saja? Simak kajian saya berikut ini. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan Syahrul Quran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil kufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil kufran. Seperti yang kita ketahui, Syahrul Quran adalah bulannya Al-Quran. Sebab pada bulan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ke muka bumi sebagai pedoman dan petunjuk bagi seluruh umat Muslim di seluruh dunia. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Sebab pada bulan ini, segala ibadah dan amalan-amalan kebajikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Seperti dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sungguh telah datang pada kalian bulan yang penuh berkah. Pada bulan itu diwajibkan untuk berpuasa. Sobat ceria, yang ketiga yaitu malam Lailatul Qadar. Malam ini adalah malam yang sangat-sangat mulia, melebihi daripada 1000 bulan. Malam ini hanya ada pada bulan suci Ramadan. Dan hal ini pun dibenarkan adanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Qadr ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Sobat ceria, yang keempat, yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang penuh pengampunan. Segala dosa di masa lampau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu syarat. Kita harus rajin beribadah dan mengerjakan amalan-amalan kebajikan, menjauhi larangannya serta menaati perintahnya. Seperti dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa yang menunaikan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Kemudian yang terakhir, bulan suci Ramadan
adalah bulan di mana pintu neraka ditutup rapat-rapat, sedangkan pintu surga akan dibuka selebar-lebarnya bagi seluruh umat muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sobat ceria, oleh karena itu kita harus senantiasa beribadah dan memperbanyak amalan-amalan kebajikan sebagai bekal di masa depan, dan agar kita mendapatkan ridho, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian dari saya. Mohon diambil hikmah baiknya. Semoga kita bisa menjadi personal atau pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Semoga yang saya sampaikan dapat membawa berkah bagi kita semua. Mulai sesuatu, jangan lupa bismillah. Jika selesai, ucapkan alhamdulillah. Semoga ceramah kali ini dapat membawa berkah agar menjadi penerangan di alam barzah. Undur ma'wala, wala tandur ma'wala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.